terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan kita sampai hari ke-5 hari ini. Dan perlu kita review untuk perjalanan kemarin di hari ke-4. Kemarin hari ke-4 kita hanya nge-track setengah hari lah katakanlah, karena tracknya oleh panitia dipotong karena tadi malam kita diundang oleh Bapak Bupati Bluro, Bapak Arief, untuk diajak gala dinner di rumah dinas Bupati. Jadi semua peserta akhirnya menjelang maghrib udah keluar trek semua dan berkumpul di rumah dinas. Semalam kita ngumpul di sana, makan malam bareng dengan beliau, dan alhamdulillah sampai hari ini mobil kita masih baik-baik saja, walaupun ada perbaikan seperti starter dan lain sebagainya yang kecil-kecil lah, tapi alhamdulillah semuanya bisa teratasi. Dan di hari ke-5 ini kita kemarin ada rolling driver, karena driver yang kemarin ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya mobil Cherokee yang kemarin dipegang Mas Hendrik sekarang dipegang Mas Anto. Terus untuk Verosa 1 yang kemarin dipegang oleh Mas Ari itu sekarang diganti oleh Mas Herman. Sedangkan untuk mobil Verosa 2 yang kemarin dipegang Mas Hafiz sekarang dipegang oleh Mas Yuda. Jadi kita ada rolling untuk driver karena memang pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan. Tapi alhamdulillah memang beliau-beliau ini udah beberapa kali sudah familiar dengan mobil yang mereka pakai. Jadi insya Allah untuk hari ini kita masuk ke 5, semoga masih dalam kondisi aman dan teman-teman selalu diberikan kesehatan. Ikutin kita terus, tim Ayam Jantan dari Yogyakarta. Salam offroad, go!
konten. Thank you.
Terus kerjaan. Okay, you're not bad.